guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Rina Halim di channel Twin Rantau. Oke guys, di video kali ini saya nak ajak you all keliling-keliling taman bunga. Dan dekat sini ada banyak bunga guys. Oke, saya nak cuba mempercantik diri dengan bunga-bunga yang ada dekat sini. Apa saya nak buat? Jom tengok saya sampai habis. Jangan lupa subscribe dulu yang baru tengok channel saya. Lepas tu like juga jika anda suka dan komen jika anda ada request ataupun pertanyaan. Oke, jom. Tengok. Ah, korang tengok tak? Sangat cantik, guys. Ah, ini sepanjang jalan, guys, penuh dengan bunga nih dan memang sangat cantik. Nah, bunga tai ayam pun sangat cantik kalau penuh dengan bunga ya. Nah, atau nama dia marigold. Nah guys, dekat sini ada banyak bunga apa ini namanya? Hibiscus. Nampak tuh, besar-besar guys dia punya bunga. Bunga raya. Yang ini lagi besar guys. Burung. Nampak tuh. Nampak burung. Wih, cantiknya guys. Tengok guys, cantik besar-besar. Pokok hati-hati pun ada banyak jenis. Tuh nampak dia sepanjang jalan nih. Dia tanam pokok hati-hati berbagai jenis ya guys. Tapi sebenarnya pokok hati-hati nih, kalau nak maintain cantik nih, jangan biarkan ada bunga ya guys. Bunga dia kena potong, jadi daun dia maintain cantik. Sebenarnya daun dia yang sangat menarik ya guys. Bunga dia pun cantik juga, tapi daun dia lebih menarik. So bila kita biarkan bunga dia ada, daun jadi tak berapa cantik ya. Kena buang dia punya bunga, baru maintain cantik daun dia.
Berbagai macam jenis dan color guys bunga raya dia. Yang ini berlapis-lapis dia punya kelopak. Bertumpuk-tumpuk. Bunga loceng pun ada. Ada banyak color sebenarnya. Ada yang putih, ada yang pink, kuning, hijau. Cantik ini, wangi guys. Bunga telompret atau bunga bel. Bunga lonceng. Bunga clivia guys. Clivia ni cantik jenis lili tapi lebih mahal daripada lili guys. Sebenarnya saya bukan semata-mata nak tengok bunga ni guys. Ada nampak tak burung dia dekat bunga tu ha. Cantik. Okay guys, dekat sini ada banyak bunga macam tanglung, macam bel. Tengok. Nampak tu. Cantik tak? Okay, sekarang saya nak buat kutek. Jom ke sana. Guys, semasa saya kecil-kecil, ada banyak bunga ni kan dekat belakang rumah. Dan ini boleh buat cantikan kuku guys. Okay, macam mana saya buat? Macam ni cara dia. Macam ni, ambil macam ni. Lepas tu, taruh air dulu. Crazy! Okay. Okay, ini bunga ganyong ya guys. Tak tahu dekat sini nama dia apa. Tapi biasanya kalau dekat Indonesia tuh boleh makan ubi dia ya. Nah guys, ini adalah permainan masa saya kecil-kecil dulu. Biasa dekat belakang rumah ada banyak pokok nih. Dan ada yang kuning, ada yang merah. Caranya macam nih guys. Jilat pakai air liur baru lekat dekat kuku ya. Nampak cantik tak? Macam kuku guna cat, guys. Cantik lah. Nah, itu dia tadi, guys. Kegiatan saya hari ini. Nih, mempercantik diri daripada dengan bunga-bunga yang ada di sekitar sini. Macam mana? Cantik tak? Penampilan saya oke tak? Kuku saya dah cantik. Tengok, saya dapat anting-anting juga. Jadi... Tak perlu mahal-mahal, tak perlu branded-branded. Kita boleh manfaatkan bunga-bunga ini untuk mempercantik diri. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang selalu support channel saya. Jangan lupa nantikan video-video terbaru dari saya. Karena akan ada banyak lagi video-video yang saya akan sajikan untuk you all semua.